Halo semuanya, selamat, di, uh, selamat siang semuanya para rekan-rekan media sekalian. Terima kasih untuk hadirannya dalam acara konferensi pers virtual pernikahan dari Kevin Aprilio dan Vici Melani. Padahal saya Hendro dari Hilda By Bad Story yang akan mandu acara pada hari ini. Pagi ini Kevin dan Vici telah melangsungkan akad pernikahan pada pukul 10.30 WIB di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Puji syukur acara telah berlangsung dengan hikmat dan lancar, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk liputan dan dokumentasi acara pernikahan dari Kevin dan Vici, ini bisa dapat dicek di blog Bray Story-nya, kemudian Instagram Bray Story di at the Bray Story, dan at the Bright Best Friend, dan at by Hilda. Nah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai detail pernikahan mereka, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan kedua pasangan yang berbahagia hari ini, Kevin dan Vici. Halo. Halo semuanya. Hari ini udah sah ya. Udah nah, sah. Bisa ditunjukkan nih hey. cincinnya nih udah halal nih sekarang. Alhamdulillah uh. terima kasih. Nah aku mewakili rekan-rekan media yang ada di rumah mengucapkan selamat, congrats kepada Kevin dan Vici. Semoga langgeng dan menjadi keluarga yang ya. sama way ya. Akhirnya pada hari ini datang juga yang udah dinanti-nanti nih. Gimana sih perasaannya kalian nih mungkin bisa diceritakan kepada rekan-rekan media yang ada di rumah? Rasanya senang banget alhamdulillah akhirnya kita sudah sah juga gitu. <laughs> ya, senang banget sih karena penantian uh, banyak uh, teman-teman yang udah wah pacarannya udah lama nih kapan meritnya Ayo dong dihalalin gitu-gitu. Jadi emang udah kita juga udah pengen banget dan alhamdulillah walaupun lagi covid uh, kita tetap bisa menjalankan wedding ini jadi suatu anugerah buat kami terima kasih. Hmm, nah karena kita udah melakukan protokol kesehatan makanya Kevin dan Vici vendor vendor serta keluarga yang uh, hadir ini kita sudah di swab test ya. Sudah makanya kita sudah safe banget nih. Nah kalau boleh tahu apa sih yang membuat Kevin dan Vici uh, mantap nih satu sama lain? Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau dari aku sih yang bikin mantep tentunya Vici nemenin aku dari susah karena hidupku kan pernah, mungkin pernah lumayan sukses tapi pernah jatuh banget Nah, Vici nemenin pas lagi jatuh banget dan buat aku itu uh, yang bikin aku uh, yakin semakin yakin sama Vici, Melani bisa jadi seorang istri karena uh, kriteria istri menurut saya adalah orang yang bisa nemenin di saat senang maupun susah jadi thank you once again, uh, senang banget Kalau kamu? Kalau aku karena Kevin, Kevin kan orangnya tanggung jawab banget, terus baik, ramah. Ya menurutku Kevin uh, cocok lah untuk jadi suamiku karena dia bertanggung jawab sekali sih. Gitu. Amin. Thank you. Luar biasa ya, sweet mm. banget nih Kevin dan Vici. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai acara pernikahan di hari ini, mm. boleh cerita nggak sih proses persiapan pernikahan kalian? Proses persiapan ini tentunya. Eh uh, ya banyak cobaan ya karena sebetulnya tanggalnya diundur-diundur tuh ada bisa berkali-kali ya Bu ya. <laughs> Cuman bukan karena pihak hotelnya tapi karena pihak uh, eh karena PSBB-nya. Jadi memang pas awal kita mau merit uh, jadwal PSBB keluar terus habis itu sempat udah nggak PSBB, PSBB lagi gitu lah ya. Jadi dari situ kita harus adaptasi juga. Tentunya juga kita juga Uh, harus menyesuaikan juga dengan jumlah kapasitas gedung karena kita sesuai protokol pemerintah banget jadi ya not more than 30 orang. Jadi benar-benar hanya kerabat eh uh, apa hanya keluarga, sorry uh, ya, hanya keluarga, uh, kakak uh, adik. Jadi family only gitu. Jadi benar-benar apa ya, tapi kita tetap bersyukur banget uh, untungnya di saat ini kita masih bisa memperbolehkan diperbolehkan untuk wedding. Kalau dalam persiapannya mungkin uh, dalam mewujudkan pernikahan ini ada vendor-vendor yang mau dikasih tahu nih ke awak media gitu bisa diceritakan mungkin? Iya aku banyak terima kasih banget sama Kak Hilda by Red Story banyak banget bantu aku dan sabar banget timnya semuanya terus terima kasih juga untuk Kolotus Koyuchen Lotus ya, Ko Yuchen, itu uh, bikin dekornya bagus banget. Terima kasih. Terus juga terima kasih untuk uh, Kopaka bikinin bajuku sama Kevin, bagus sekali. Bener-bener aku suka banget. Terus terima kasih buat Intercontinental tentunya yang sabar banget uh, apa ya Uh, kita pindah-pindah tanggal gitu mm. baik mm. banget ya Terima kasih untuk semua tim interkontinental Terus terima kasih buat Kadirman juga yang buatin makeup-ku Ya ini jadi bagus banget makeup-ku ya baby Bikin yeah, pangling ya Terus ya. terima kasih juga untuk Miss Mundial ya Udah bantu pilihin cincin yes. yang aku pakai ini gitu Terus uh, ada yang mau kamu tambahin? Siger juga, yeah. juga. juga, ini dari Ko bagus banget juga. Aku suka banget karena ini pilihan pertama aku lihat langsung jatuh hati. Iya jatuh hati <laughs> gitu. Bagus. Luar biasa ya. Yeah. Nah setelah persiapan yang panjang nih, akhirnya kan kita udah nanti-nanti nih hari ini. Nah tadi pagi pada pukul 10.30, Uh, Kevin dan Vici udah menjadi sepasang suami istri Mungkin boleh diceritakan konsep acara hari ini itu seperti apa Karena kan pada penasaran banget nih nggak bisa menyaksikan secara langsung nih Mungkin Kevin dan Vici bisa ceritakan nih Konsepnya sih adat Sunda yeah. tapi di dalamnya ada sentuhan fairy tale fairy tale juga lah. Jadi elegan fairy tale tapi tetap adat Sundanya ada gitu. Jadi uh, dengan dekor yang walaupun minimalis karena kapasitas tapi tetap sangat Efisien. Jadi kita suka banget, bagus, sangat apa ya? Untuk akad aja sih buat saya sih ini udah sangat uh, mewah buat saya. Maksudnya sangat bagus buat saya standar yang sangat oke okay banget. Iya, <laughs> Mungkin uh, kalau Vici kan kalau perempuan pasti kan identiknya dengan suatu yang uh, berbau dekor uh, gitu yeah. ya. Kalau mungkin tema warna hari ini Vici bisa kasih tahu nih kan kalau kita lihat nih ada putih ya, biru ya, ya. Mm -mm. dan nuansanya seperti hmm. itu ya mm -mm -mm. nah untuk membahas uh, mungkin yang ada di rumah ini penasaran nih boleh di share sedikit mengenai harapan dan kira kira ada project yang akan dilakukan nih setelah kalian menikah uh, tentunya kita sih setelah merit kita si Vici lagi ada usaha dia bikin usaha konvensional dia mau jualan apa <laughs> promosi dia mau jualin ya, ya, ya. Ya, adalah produk konvensional lah pokoknya dia lagi semangat terus kalau saya juga tetap di musik sama saya punya usaha uh, ada jualan pelangsing juga sih sama <laughs> promosi kan mumpung ya sekalian ya, ya, ya. Sekalian, uh. Uh. tapi ya pokoknya intinya kita oh itu mengenai bisnis ya kalau kalau secara ini kita pengen punya anak sih pengen juga Iya yeah, intinya itu ya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> mama kayaknya pengen cepet-cepet punya cucu yeah, nih. Pengen, yeah. Pengennya berapa beb anaknya? Tiga. Uh, kalau aku pengennya dua sebenarnya. Oh, Tapi nggak ya. apa-apa juga kalau tiga. Ntar lihat. Bisa dikasihnya nyatuan ya. Dapat aja udah. <laughs> Satu dititipin sama mama katanya. Waduh. Oh, <laughs> <Gak ada> Rebutan. <laughs> benar-benar, benar-benar, benar-benar. <laughs> Nah sekarang kita masuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ada kesan dan pesan yang pengen Kevin dan Vici sampaikan ke rekan-rekan media. <coughs> ya buat teman-teman media, rekan-rekan media, uh, saya mau eh, uh, mau, ya, mau uh, mengkhususkan teman-teman media dulu nih, uh, sebelumnya uh, saya minta maaf banget, gak bisa diundang secara apa namanya, langsung karena memang kapasitas uh, dari protokol kesehatan dan pemerintah. Jadi kita eh, mohon maaf sebesar-besarnya. Padahal saya juga banyak banget med, eh, rekan-rekan media yang muka-mukanya atau nama-namanya udah eh, berjuang bersama saya di lapangan juga tuh. Kalau setelah manggung, wawancara apa, saya sama media tuh hubungannya alhamdulillah sih sangat baik gitu ya. Jadi eh, terus terang minta maaf banget. Tapi ini bukan karena nggak mau diundang, tapi karena keadaannya seperti ini. Jadi kita mohon mudah-mudahan dengan adanya mediasi dengan apa online streaming seperti ini. Bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media tercinta. Itu dari saya sih. Ya, dari Vici juga. Dari Vici juga sama ya. Oke thank you banget buat Kevin dan Vici. Nah sekarang uh, kita akan mengundang nih papa dan mamanya Kevin. Om Adi dan Tante Memes. Ya. Mungkin thank you banget buat Kevin dan Vici. Ya. Saya mempersilahkan. Ya, ya. oh iya ya. sambil diperlihatkan. Jadi kita sudah sah. Sudah sah Terima buku nikahnya. teman-teman. <laughs> Oke, makasih banget ya Mas ya. Thank you, ya. thank you banget, thank you banget. Oke, okay, thank you. Oke, okay, sekarang aku mau mengundang nih Om Adi dan Tante Memes. Om Adi dan Tante Memes di boleh dipersilakan. Silakan duduk Om dan Tante. Halo. Halo Endro. Apa kabar? Halo Endro. Iya <laughs> iya iya. Uh -uh. Ya, karena yang udah ditunggu tunggu, apalagi ini anak pertama gitu ya. Nah mungkin dari Om Adi kita bisa langsung aja dan Tante Memes mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman media yang ada di rumah. Ya pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya eh, pernikahan yang sudah tertunda beberapa kali sejak berapa tahun yang lalu wow, <laughs> sejak November tahun lalu eh, terus ditunda ditunda karena apalagi ada pandemi lagi eh, akhirnya kita putuskan untuk akad nikah segera supaya bisa ya melangkah ke fokus lain lah si Kevin dan Vici kan. nah, kemudian resepsi. Insya Allah uh, kalau Tuhan mengizinkan ya tahun depan bisa. Yang penting sekarang resepsi dan uh, resepsi kan hanya dihadiri uh, cuma 20 orang enggak sampai 30 orang lah gitu ya. Uh, karena memang kita harus mentaati aturan yang diberlakukan oleh pemerintah uh, dalam rangka, dalam kaitan dengan pandemi ini gitu ya. Itu aja. Mungkin uh, Om Tante pengen ada mention Thank you buat siapa aja. Um, pastinya saya berterima kasih sekali pada media partner ya kita yang telah membantu sampai terselenggara ini dengan lancar yaitu Bright Story itu ya terima kasih Bright Story sama-sama. Uh, wedding Planner and Organizer uh, Hilda by Bright Story ya terima kasih banget. Terus dekorasi itu ada Lotus Design ya terima kasih Lotus Design. Uh, Busana, waduh ini... Jadi, Misan Kopak, Misan Kopaka Bandung, terima kasih Komisan dan tim. Terus Sigernya? Oh Sigernya tadi, Sigernya itu Rinaldi Yungyung. -Yung. Rinaldi Yungyung. -Yung. -Yung. Nah. Keren banget Rinaldi dan Misan. Uh, dan pastinya venue ini, Intercontinental, Intercontinental Hotel ini uh, berbaik sekali uh, karena seperti Kevin sampaikan tadi dengan adanya Uh, masalah ini, itu, akhirnya harus diundur, undur, oh, iya, iya. tapi interkontinental hotel itu bisa mengakomodasi dengan penuh pengertian. Kita terima kasih banget, uh, dan kita senang sekali bisa diselenggarakan di sini. Uh, oh ya ke foto dan video, Moire, Moire, foto, video, terima kasih. Terus juga itu apa media, media live line. ya LOL L, -O L atau lol L -O -L media lol live media. Terima kasih sehingga kita bisa berkomunikasi sekarang. Nah ini saya juga mau tambahin nih ada yang dandanan saya nih atas bawah uhuh. nih. Ini kukunya dari Linea Art Boutique ya uhuh. terus kemudian makeupnya dari Molita, rambutnya dari Anda Arusa. Terus bajunya dari misalnya Kopaka. Pokoknya kita hari ini semua disupport banget sama tim yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sehingga bisa terselenggara dengan lancar tadi alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om Tante ya. 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 Nah mungkin dari Om Tante gimana nih perasaannya, uh, kan ini yang pertama nih kan. Gimana nih perasaannya uh, melaku, uh, setelah sah nih akhirnya Kevin dan Vici? Kalau saya alhamdulillah merasa lega ya uh, karena uh, walaupun dengan keadaan Pandemi ini sangat terbatas sudah berjalan lancar yang penting Hikmat Tadi saya juga terharu banget waktu uh, Vici sebenarnya waktu pas Vici saya sampai nangis ya soalnya kan biar gimana kita perempuan ya. Uh, Kayak uh, saya bilang uh, ya Vici titip Kevin ya karena Kevin itu kan anak pertama jadi kayaknya uh, waktu sama Kevin sih saya dia malah ketawa-ketawa atau pas sungguhan <laughs> lucu aja soalnya tapi kalau uh, Vici saya merasa terharu banget gitu karena biar gimana kan saya seperti melepaskan orang jawab saya sebagai ibu ke, ke Vici mudah-mudahan Vici juga sama Kevin bisa jadi orang tua uh, secepatnya gitu. Amin, kita kita amin ya, ya. Amin, amin, amin. Itu aja sih dan kebutuhan ya, mertua uh, apa besan kita ya Bapak siapa Bapak Imam. Bapak Imam dan, dan Ibu Rasti. Rasti sampai, sampai terharu juga ya. karena ternyata pas yang Kevin sungguh dia mereka yang lebih terharu. Ya, <laughs> jadi ya. ternyata begitu ya merasakan ya, menjadi ibu yang menikahkan anaknya gitu dan Bapak. Oke luar biasa ya mungkin dari Om dan Nante mumpung gak ada Kevin dan Vici nih ada yang pengen disampaikan untuk Kevin dan Vici gak nih? Ya saya uh, suka uh, dan respect pada Vici karena Vici itu uh, mau membuat komitmen pacaran dengan Kevin bukan saat Kevin sedang di atas Kevin pernah mengalami dulu uh, di atas dan tapi juga dia berbisnis mengalami kesulitan yang uh, lumayan uh, dramatik gitu ya. Nah, Vici masuk pada saat Kevin sedang susah. Nah, itu yang aku respect. Biasa yang uh, wajar kalau orang lagi senang terus dikelilingi yang juga senang juga ya. Tapi ini mudah-mudahan merupakan satu pertanda bahwa Vici itu benar-benar uh, mencintai Kevin apa adanya dan pada perjalanannya Vici itu demikian sportif uh, apa namanya support Kevin sekali gitu ya. Uh, pada saat Kevin down um, dia yang orang yang paling dekat yang selalu um, menyemangati Kevin demikian rupa sehingga Kevin jadi optimis lagi dan alhamdulillah Kevin lama-lama bangkit lagi sekarang sudah bisa uh, ketawa lagi meskipun Perjuangan masih jauh, ya. Perjalanan masih jauh. Saya berharap mereka bisa kompak untuk uh, mengarungi perjalanan yang up and down. Ya, kalau dari saya, semoga mereka berdua, seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, sampaikan juga sakinah mawadah warohmah. dan itu benar-benar dijalankan, dan mereka tidak akan melupakan uh, keluarganya masing-masing, orang tuanya. Gitu, gitu aja sih. Bismillah. Amin, ya, Om Tante. Ya, ini, ini, amin, amin. ini yang dinamakan suka dan duka bersama. Ya, ya. Mm -mm. nah, kalau dari Om Tante sendiri, mungkin ada kesan dan pesan yang pengen disampaikan ke awak media yang ada di rumah. Jadi, uh, kita sama-sama tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi masa sulit dengan adanya pandemi. Ini membuat semua seluruh dunia sulit, bukan hanya kita, uh, termasuk dalam penyelenggaraan acara seperti ini. Nah, karena itu, saya mohon maaf sekali pada teman-teman uh, yang uh, banyak yang bilang, "Kenapa enggak undang? Uh, kenapa enggak diundang? Kenapa enggak kasih tahu?" Gitu ya, kita nggak mau ngerepotin banyak orang karena, um, ya, itu karena pembatasan yang ada pun uh, harus memenuhi, ada rapid test, ada tadi, tadi waktu kita akad nikah, semuanya harus swab, kita melakukan swab juga, jadi kita mau mengundang. Uh, takut merepotkan orang banyak akhirnya kakak beradik aja nah termasuk uh, itu termasuk rekanan teman sahabat sekolah saya segala karena satu diundang gak enak yang lain jadi sama sekali saya tunda untuk mudah-mudahan Tuhan mengizinkan tahun depan kita uh, bisa resepsi mengundang uh, teman dan sahabat-sahabat saya dan khususnya pada rekan wartawan yang uh, demikian besar perhatiannya, saya terima kasih. Dan atas nama Kevin, Vici, dan keluarga besar Vici dan Pak Imam, termasuk uh, kami, ya, uh, sangat berterima kasih atas perhatian rekan-rekan pers yang dari kemarin tak coba tanya saya. Cuma saya terus terang lagi, uh, drama gitu, urus ini, urus ini, karena ini uh, ya, itu karena rescheduling terus menerus, karena kemarin ada. SBB yang darurat lah segala macam ini berubah-ubah sehingga demikian stressful. Jadi um, saya nggak bisa hadapi satu persatu jawab satu persatu. Baru hari ini saya jawab. Mohon maaf sekali tidak bisa menjawab satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pers rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan sahabat-sahabat wartawan. E, minta mohon doa aja. Mudah-mudahan dari penjelasan Kevin tadi dan kami sekarang mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih banyak sekali lagi saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman kita sahabat-sahabat kita yang di WA group WA group, hmm. ya pokoknya maupun hmm. di medsos yang teman-teman netizen dan semualah yang mengucapkan selamat doa aduh itu terima kasih banyak saya sampai terharu tapi belum sempat balas-balas ya dia tapi kita berterima kasih banget untuk udah ngikutin streaming kita dan mendoakan alhamdulillah terima kasih banyak dan khususnya, saya berterima kasih juga pada Bapak Presiden Joko Widodo yang sedianya hadir sebagai saksi. Sudah persiapan, sudah matang kemarin, tetapi mendadak ada tugas negara yang pasti lebih penting di Istana Bogor. Jadi, beliau harus rapat mendadak di Istana Bogor. Ya, kita sedih, tapi kalau dipikir, dibanding tugas negara dan lain-lainnya yang beliau hadapi harus selesaikan ini masalah ini besar buat kami tapi mungkin buat skop beliau ada yang jauh lebih besar dan lebih penting dan akhirnya beliau uh, menitipkan video ucapan uh, saya berterima kasih kami berterima kasih pada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana yang terhormat Terima kasih Thank you banget nih Om Adi dan Tante Memes buat kesediaannya. Thank you juga buat Kevin dan Vici yang sudah mau berbagi mengenai hari bahagianya. Sekali lagi aku mewakili teman-teman vendor, kemudian teman-teman media mengucapkan uh, selamat menempuh hidup baru untuk Kevin dan Vici. Selamat juga buat Om dan Tante. Semoga nanti uh, Kevin dan Vici menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan mawakkah. Nah demikian konferensi pers pernikahan dari Kevin Aprilio dan Vici Melani. Untuk liputan dan dokumentasi acara hari ini, rekan-rekan uh, media bisa uh, mengunjungi The Bright Story Blog dan akun Instagram dari at The Bright Story dan at The Bright Best Friend maupun at By Hilda. Nah saya ingin mengatakan untuk para rekan media untuk tidak menghapus, uh, meng, uh, mengaburkan atau blurring ataupun memotong logo Bright Story dan pihak pendukung lainnya yang tertera pada foto dan video rangkaian pernikahan Kevin dan Vici. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye.